overstay atau yang ilegal. Jadi hari ini dipulangkan oleh imigrasi Taiwan. Jadi mereka dijemput di daerah mereka bekerja, kemudian dibetulkan dan dipuluskan dengan memakai charteran, yaitu Batik Airways. Itu hari ini. Total ada berapa? Total 160 dan ini adalah periode pertama. Nanti ada keduanya tapi belum tahu tanggalnya, sekitar 224 orang. Kalau boleh tahu bentuk pelanggarannya apa aja, Bu? Overstay, kelebihan ini masa tinggalnya. Seharusnya sudah habis kontrak, harusnya pulang, tapi mereka masih di sana. Tapi mereka waktu keberangkatnya ilegal atau legal, Bu? Ada yang legal, kemudian lamanya jadi ilegal. Kebanyakan yang legal. Kebanyakan legal, cuman yang karena mereka betah, mereka memperpanjang kontraknya sendiri, yang akhirnya menjadi ilegal. Sudah ya. Berapa lama, Bu? Rata-rata tinggal di sana itu. Kalau overstay kan kontrak nanti kan 3 tahun. Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Makanya mereka dipakai jemput dalam kondisi, mungkin dalam kondisi seperti ini Taiwan menjemput pakai imigrasi menjemput para pegawai yang overstay yang segera dipulangkan. Dari ratusan ini laki-laki berapa, perempuan berapa? Kalau laki-laki itu 84, perempuan 76 orang. Bu, ada sanksi enggak, sanksi denda kepada mereka, Bu, dari Taiwan sendiri? Enggak ada ya. Tidak ada sanksi denda, ya cuman mereka dipulangkan. Selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Nah, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ini akan dikarantina di hotel-hotel 5 hari. Setelah itu, kita akan bawa ke RPTC setelah dikarantina. Maksudnya kenapa di RPTC? Agar kita bisa mendata. Kalau sekarang kita nggak sempat mendata kan, nggak boleh. Nah, di RPTC mendata, mereka akan dipulangkan oleh kita. Selama proses karantina biasa, Bu? Kemensos. Kalau di karantina Kemensos, nanti pembiayaan pemulangan oleh kita PDIP. Dan memakai, ada yang mungkin kalau yang Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin pakai bis Damri, kita pakai bis Damri. Yang pesawat mungkin agak kita belikan tiket. Rata-rata PM ini asal mana, Bu? Kenapa? Yang terbanyak kita 160 dari mana? Daerah asal. Daerah asal. Oh, terus sebenarnya ada Indramayu, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada NTB. Jadi nggak perbanyak yang mana, nggak ada sih, cuman memang bermacam-macam. Kebanyakan mereka di sana dipekerjakan sebagai apa sih, Bu? Ya ada rumah tangga. Kalau perempuan pasti rumah tangga. Kalau laki-laki itu biasanya di perusahaan-perusahaan. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang mungkin ya izin tinggalnya sudah habis, yaitu yang di pulang.